Halo guys, berjumpa lagi dengan kita di ngelutus.com. Setelah di video sebelumnya kita di Watu Gudik, kita nggak langsung pulang ya guys. Jadi, kita ingin mampir di kolam renang baru yang di sosmed fotonya lumayan menarik nih guys. Jadi, kita dari arah Wonosalam menuju Desa Gelaran Kecamatan Bareng guys. Di sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan yang cukup indah ya teman-teman. Setelah 15 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di gapura ini nih guys. Yap, ini adalah gapura pelatihan Brimob ya teman-teman. Kolam renangnya ada di dekat area pelatihan Brimob. Nama kolam renangnya adalah Alas Boto. Memang tempatnya agak ndelesep ya teman-teman. Atau kalau kalian kesusahan nyari tempatnya, cari aja bakso Brimob. Nah, tempatnya ada di belakang bakso Brimob. Halo Lur, jadi kita sekarang udah ada di kolam Alas Boto yang letaknya di belakang Mako Brimob di Desa Gelaran Kecamatan Bareng. Jadi kita tadi habis dari Watu Gudik, di sana tadi kan kehujanan, jadi tidak ngampa-ngampain, jadi langsung kita penyegaran ke kolam ini. Gimana? Lanjut renang? Oke, kita langsung lanjut renang. Tetap ikuti kami di ngelutus.com. Nah, seperti ini nih penampakan kolam renangnya, kolam renang Alas Boto. Wih, seger banget ya kelihatannya ya. Airnya bening banget, jadi nggak sabar nih pengen nyemplung. Nah teman-teman, untuk biaya parkir di kolam renang ini, biayanya adalah Rp0 ya teman-teman, alias gratis. Jadi kalian cukup membayar Rp5.000 untuk berenangnya ya teman-teman. Dan yang gak ikut berenang, kalian bisa nungguin di sini dan gratis, tidak perlu membayar Rp5.000. Bagi kalian yang kesini tapi tidak ingin berenang, kalian bisa nongkrong di sini kok. Nah, di sini juga ada warungnya loh. Kalian bisa pesan berbagai macam makanan. Dan bagi kalian yang ingin nongkrong di sini aja tapi nggak ngapa-ngapain dan nggak beli di warungnya, juga nggak apa-apa kok. Asal tahan malu. Hai. Udah, nggak usah banyak bacot. Langsung kita nyebur aja yuk.
Satu, dua, tiga. Nah, teman-teman, ini pemandian kolam yang dalam di sini ya, yang warna biru. Jadi ada dua bagian. Jernih sekali airnya. Wah, enak sekali. Ini jadi sekitar sini itu pemandangannya bukit-bukit. Nah, bukit-bukit kecil, keren banget pokoknya. Ini kelihatannya dalam ya, teman-teman. Cuma sini segini. Tapi yang sana, cuma yang sana dalam. Di sebelah sana sangat dalam. Jadi yang dalam warna biru, yang dangkal warna toska. Cuma yang warna toska bagus banget buat foto. Ya. Nanti kita ke situ ya. View-nya sangat indah sekali. Kayak indah di Bali. Kayak di Bali. Kayak di Bali. Padahal belum pernah ke Bali. Pernah ya? Pernah. Pernah ya? Pura. Jadi kami pernah ke Pura ya, di yang ada di Kediri. Cek saja. Di video keempat. Cek di video di channel kita ya. Jadi kebetulan kolam yang kita kunjungi ini selalu airnya air sumber asli. Oh, ini sumber sumber asli. Pokoknya kalau di daerah pegunungan itu kebanyakan kolam renangnya airnya dari sumber asli. Kebanyakan ya di daerah kita ya, kan pegunungan ya, di daerah Wonosalam. Wonosalam, Kediri juga ada. Yang kalau Kediri itu di bawahnya Gunung Kelut. Kalau ini di gunungnya di bawah Gunung Anjasmoro gitu. Jadi airnya itu benar-benar alami kayak gini, jadi puas kalau berenang. Sangat segar. Enggak ada rasa kaporit ya. Nah, teman-teman, ini yang spot yang paling bagus buat foto ya. Yang kolamnya warna toska. Tadi yang warna biru itu yang ada yang dalam. Kalau ini dangkal semua ya untuk anak-anak. Kalau ini view-nya bagus kalau dari sini. Nah, di belakangnya itu ada perbukitan kecil-kecil. Nah, keren kan? Oke teman-teman, sekian dulu video dari ngelutus.com kali ini ya. Jika kalian suka, silakan like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya ada di ngelutus.com.